Nah, ya. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang tidak. Hubungan sosial spesial. Selain AKBP Dodi Prawira Negara yang menjalani sidang sebagai saksi mahkota dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu juga turut diadili hari ini. Pantauan wartakotalive.com di lokasi, sekira pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat, Anita menjadi saksi mahkota bersama AKBP Dodi Prawira Negara. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Selain itu, Teddy Minahasa juga turut hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya. Ia terlihat mengenakan pakaian batik. Teddy dihadirkan untuk menyaksikan apa yang disampaikan saksi mahkota sepanjang persidangan. Adapun, sebelum persidangan dimulai, hakim melontarkan pertanyaan kepada keduanya. Saat hakim John melontarkan pertanyaan tersebut, Anita membeberkan jika dirinya punya hubungan khusus dan spesial dengan terdakwa Teddy Minahasa. Pengakuan tersebut pun sontak membuat seluruh hadirin yang turut menyaksikan terhenyak bersamaan. Nama yang Linda Pujiastuti alias Anita. Umur 55 tahun, lahir di Jember, 37/1997, jenis kelamin Sumatera. Udah. Agama Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan. Pendidikan terakhir di SMA. Dan mengurus rumah tangga. Yeah.